Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang. Nah, kali ini kita berjumpa kembali di pembahasan soal Cipanmaru Poltekkes. Nah, ini saya bahas kembali mengenai matematika berdasarkan di komunitas para penonton di channel ini menjawab bahwasannya yang paling banyak memilih adalah membahas soal Cipanmaru Poltekkes. Nah, jadi kali ini saya ikuti dulu apa yang cocok dan berdasarkan survei yang saya buat lebih banyak memilih pembahasan soal-soal Cipanmaru Poltekkes. Nah, oke. Jadi saya akan coba bahas di sini yang mudah-mudahan nanti ini bisa bermanfaat. Nah, kali ini kita akan coba, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Oke, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum boleh dibantu subscribe karena subscribe itu kan gratis ya. Jadi kita langsung saja kita bahas, tidak berlama-lama ya. Oke. Nah, ini dia soal yang pertama mengenai persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan px kuadrat dikurang 3px ditambah 5p kurang 15 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 sama dengan 117, ya kan? Maka nilai p kuadrat ditambah 1. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Px kuadrat dikurang 3px ditambah 5p kurang 15 sama dengan 0. Akar-akar alfa dan beta. Nah, jadi A-nya di sini P, B-nya min 3P, C-nya 5P kurang 15. Nah, jadi alfa tambah beta, kita ingat rumusnya adalah min B dibagi A. Ini ya jadinya min min 3P dibagi dengan P. Ketepatan jawabannya 3 ya. Oke, alfa kali beta adalah C dibagi A. C-nya adalah 5P kurang 15 dibagi dengan P. Oke, nah ini dia. Oke, nah dari yang diketahui alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3 sama dengan 117. Ini kita ingat rumusnya. Alfa tambah beta pangkat 3 dikurang 3 alfa tambah beta kali alfa kali beta sama dengan 117. Nah, alfa tambah beta tadi kan 3 pangkat 3 dikurang 3 kali 3 kali 5P kurang 15 per P sama dengan 117. Oke, kita lanjut kemari. 27 dikurang 9 kali 5P kurang 15 per P sama dengan 117. Min 9 kali 5P kurang 15 per P sama dengan 117 dikurang 27, 90. Nah, ini sama-sama kita bagi 9, berarti min 5P kurang 15 per P sama dengan 10. Ini kita kali silang, min 5P tambah 15 sama dengan 10P. Jadi 15 sama dengan 15P. Berarti P adalah 15 dibagi 15 sama dengan 1. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita jawab P kuadrat ditambah 1. Nah, jadi P kuadrat, P-nya 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 2. Oke, jawabannya adalah C ya. Nah, itu dia untuk jawabannya. Oke. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini untuk soal yang pertama. Oke, berikutnya kita lanjut di soal nomor 2. Diketahui persamaan ya, persamaan
X kuadrat ditambah 2B kurang 1X ditambah P kuadrat kurang 3P kurang 4 sama dengan 0. Jika akar-akar persamaan tersebut adalah real, jadi katanya dia real ya. Nah, maka batas-batas nilai P. Jadi kalau dikatakan dia real, berarti syaratnya, ingat, syarat dia dikatakan real, D lebih besar sama dengan 0, di mana D itu rumusnya adalah B kuadrat kurang 4AC. Nah, jadi dari sini kita peroleh A-nya sama dengan 1, B-nya 2P kurang 1, C-nya adalah P kuadrat dikurang 3P kurang 4. Jadi kita buat berarti D sama dengan, ya, berarti 2P kurang 1 kuadrat dikurang 4 kali A 1 dikali dengan P kuadrat kurang 3P kurang 4. Ini jadinya 4P kuadrat kurang 2 kali 2P berarti kali min 1 min 4P min 1 kuadrat 1 min 4 kali 1 min 4, jadinya ini min 4P kuadrat, baru kemudian tambah 12P tambah 16. Nah, ini sama dengan, ini bisa kita coret, berarti 12 kurang 4P berarti 8P kemudian tambah 17. Nah, itulah D nya Jadi syaratnya kan dia real adalah D lebih besar sama dengan 0. Berarti 8P tambah 17 lebih besar sama dengan 0. 8P lebih besar min 17. P lebih besar sama dengan min 17 per 8. Jadi jawabannya adalah P lebih besar sama dengan min 17 per 8. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 3. Umur rata-rata pegawai kantor imigrasi yang terdiri dari pegawai senior dan junior adalah 42 tahun. Jika umur rata-rata pegawai junior 39 dan umur rata-rata pegawai senior 47, maka perbandingan banyaknya pegawai senior, pegawai junior dan banyaknya pegawai senior. Nah, jadi soal ini sudah sering kita langsung gunakan dengan rumus magicnya saja ya. Kita gunakan dia. Nah, jadi kuncinya kita lihat di sini. Yang menjadi kunci patokan adalah rata-rata dari pegawai totalnya, artinya rata-rata gabungannya. Jadi rata-ratanya adalah katanya 42 rata-rata daripada senior dan junior. Nah, kalau dia junior aja ya kan, rata-ratanya dia ini namanya exgap ya kan. Kalau rata-rata dari junior itu 39. Kemudian rata-rata dari senior itu 47. Jadi untuk menentukan perbandingan antara banyaknya junior per banyaknya senior perbandingannya, jadi kita buat kalau junior yang duluan ditanya dibanding senior, maka patokan kita adalah senior yang di sini. Jadi ini namanya nilai mutlak. Kita kurangi 42 kurang 47 ya, kita kurangkan 42 kurang 47, kemudian ini 42 dikurang 39 bisa ya. 42 kurang 47 kemudian 42 kurang 39, jadinya ini nilai mutlak min 5 per di sini 3 gitu ya. Ini jadinya 5 yang ini di 3. Jadi jawabannya adalah 5 banding 3. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah kan? Nah, jadi caranya seperti itu, mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, sekarang kita lihat kembali soalnya ya. 7 tahun yang lalu, umur Pak Ahmad sama dengan 6 kali umur Damar. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur Pak Ahmad sama dengan 5 kali umur Damar ditambah 9 tahun.
Umur Pak Ahmad sekarang adalah A39, B43, C49, D54, E78. Oke, sekarang kita coba buat sistemnya satu persatu ya. Nah, yang pertama, 7 tahun yang lalu Pak Ahmad sama dengan, katanya Pak Ahmad sama dengan 6 kali umur Damar. Berarti Pak Ahmad dikurang 7, ya kan? Sama dengan 6 kali umur si Damar juga pada saat di 7 tahun yang lalu. Berarti Pak Ahmad dikurang 7 sama dengan 6D dikurang 42. Nah, berarti PA dikurang 6D sama dengan 36, min ya, min 36. Min 36. Oke, ini min 35, salah ya, salah. Min 35 ya. Min 35, persamaan yang pertama. Oke, yang berikutnya adalah 4 tahun yang akan datang, katanya 2 kali umur Pak Ahmad sama dengan 5 kali umur Damar ditambah 9. Berarti 2 kali umur Pak Ahmad ditambah 4 tahun yang akan datang sama dengan 5 kali umur si Damar 4 tahun yang akan datang ditambah 9 gitu ya. Oke, ini jadinya 2 PA ya, 2 PA 4 tahun yang akan datang. Di 2 PA ditambah 8 sama dengan 5D tambah 20 tambah 9. Jadi di sini 4 tahun yang akan datang ya. Berarti 2 PA ditambah 8 sama dengan 5D tambah 29. Di 2 PA dikurang 5D sama dengan 21. Persamaan yang kedua. Oke, ini dia 4 tahun yang akan datang ya. Oke, sekarang kita eliminasi antara 1 dan 2. Kita coba eliminasi ya. Nah, PA dikurang 6D sama dengan min 35. Kemudian 2 PA dikurang 5D sama dengan 21. Nah, ini kita coba kali 6, ini kali 5 ya. Berarti 5 PA, ya kan? Dikurang 30D sama dengan min 175 ya. Kemudian 6, ini 12 PA kurang 30D 126. Nah, ini coba kita kurang kita coba kurangkan, berarti min 7 PA sama dengan min 1 ya. 3 ini jadinya 8, 11 ini 11 berarti 8, 0 ya, baru 3, berarti PA sama dengan 301 kita bagi 7, jadi sama-sama minus ya, kan jadi positif. Jadi 301 bagi 7 ya, 301 kita bagi 7 dapat dia 4, di sini 28, 21 berarti 3. Jadi jawabannya adalah 43 tahun. Oke, jawabannya adalah bola. Itu dia untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Garis Y sama dengan 6X dikurang 12 menyinggung parabola Y sama dengan AX kuadrat dikurang 6X tambah 24. Absis puncak parabola tersebut A negatif 6, B min 3, C 3, D 4, E 6. Nah, sekarang kita coba selesaikan
Nah, jadi di sini ada dua persamaan ya, satu dia fungsi linier, satu lagi dia fungsi kuadrat. Nah, ada y sama dengan 6x kurang 12 merupakan garis, sedangkan y sama dengan ax kuadrat dikurang 6x ditambah 24 merupakan fungsi kuadrat. Jadi katanya ada grafik, grafik ini menyinggung, berarti kita harus temukan titik potongnya. Nah, jadi syarat menyinggung, ingat bahwasanya diskriminan sama dengan 0. Nah, berarti dari sini kita buat dulu y1 sama dengan y2. Jadi ya, titik potongnya 6x kurang 12 sama dengan ax kuadrat dikurang 6x ditambah 24. Ax kuadrat, ini geser ke sebelah kanan, dikurang 12x ditambah 36 sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita peroleh a-nya ya a, b-nya min 12, k-nya 36. Nah, jadi syaratnya kan d sama dengan 0. B kuadrat kurang 4ac sama dengan 0. Ayo, min 12 kuadrat dikurang 4 kali a kali 36 sama dengan 0. 144 dikurang 144A sama dengan 0. Berarti A nya dari sini 144A sama dengan 144, maka A nya adalah 1. Jadi A nya 1, ya kan? Maka karena A nya 1, kita coba cari, masukkan kemari. Y sama dengan A-nya kita ganti 1, jadi kan AX kuadrat dikurang 6X ya, baru tambah 24. Jadi yang ditanya aksis puncak, berarti ini jadinya X kuadrat kurang 6X tambah 24. Berarti X puncak aksis min B dibagi 2A, min negatif 6 per 2 kali 1. Maka jawabannya 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, itulah aksisnya ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya mengenai logika ya. Nah, jadi di sini kita lihat diketahui premis-premis. Premis pertama ya adalah tentang disjungsi ya, tapi kita hubungkan dengan implikasi. Nah, jadi di sini kita gunakan nanti konsep jika P maka Q, kemudian P2-nya adalah Q maka R, maka jawabannya adalah P maka R. Kemudian jika P1-nya P maka Q, premis keduanya adalah P, maka jawabannya adalah U ya. Oke, sekarang kita coba lihat. Ingat bahwasannya implikasi setara dengan negasi P atau Q ya. Nah, itu dia yang setara. Jadi ingat ini cara memahaminya harus dikuasain. Artinya harus dipahami kali ya. Dinda tidak senang ilmu kimia atau ia senang ilmu biologi. Jadi kita misalkan di sini Dinda tidak senang ilmu kimia atau ia senang ilmu biologi. Berarti negasi P atau Q ya. Negasi P, kita misalkan ini adalah tidak senang ini, kita misalkan P-nya ya. Berarti kita misalkan di sini premis pertama kita buat atau jadi Q ya. Negasi P, negasi P berarti di sini P-nya senang ya. Berarti dia di sini P maka Q ya. Berarti Dinda senang ilmu kimia P-nya, baru kemudian senang ilmu biologi Q-nya. Premis kedua, Dinda pandai matematika, berarti di sini kita misalkan dia R ya kan. Kita misalkan dia R. Ini R, yang ini
negasi Q ya. Berarti di sini negasi R ya. Negasi sini R, maka negasi kita buat di sini negasi R. Ini coba ya, kita cek jangan sampai salah. P maka Q sama dengan negasi P atau Q. Jadi kalau atau berarti kita rubah menjadi, kita cocokkan kemari, berarti dia Q-nya tadi di log ya, berarti di sini negasi R ini ya, negasi R di sini adalah negasi Q ya. Oke, negasi R maka negasi Q. Jadi implikasi ini juga sama dengan negasi Q maka negasi P kontraposisinya. Jadi boleh kita buat inilah premisnya ya. Nah, jadi kita coba cari ini, tapi kita selesaikan premis pertama. Jika P maka Q, premis keduanya Q maka R ya. Maka jawabannya adalah P maka R. Nah, jadi di hasil ini kita misalkan ini premis ketiga. Premis ketiga adalah P maka R. Premis keempatnya berarti ini Dinda senang ilmu kimia, berarti sini P, maka jawabannya karena sudah sama ini kita gunakan konsep ini, maka jawabannya R. Berarti R tadi apa? R-nya adalah, R-nya di sini berarti kita lihat kalau dia negasi R-nya tadi berarti R-nya pandai matematika kan? Ah, jadi kita lihat berarti yang ada matematikanya, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Ah, berarti antara B dan D, coba yang mana tadi kita coba lihat. Negasi R maka negasi Q. Berarti kita misalkan Dinda pandai matematika negasi R ya. Berarti kita pandai matematika itu negasi R, berarti jawabannya kan R. Berarti negasi R tadi kita misalkan pandai matematika ya, negasi R-nya pandai matematika, berarti R-nya adalah tidak pandai matematika. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, itu dia caranya, mudah-mudahan bisa dikuasai. Nah, jadi ini sebenarnya tidak menghitung, tapi kesulitannya adalah bahasa ya. Jadi sangat limit ya bahasanya, karena dia ada 3 ini, 1, 2, 3. Jadi dilihat di sini tadi jangan sampai salah, karena harus berhubungan ke tiga-tiga bahasa ini. Jadi ketepatan dia dibalik-balik pula ya, jadi agak bingung kita. Nah, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi jawabannya tadi Dinda tidak pandai matematika, karena ketepatan negasi R-nya yang kita buat di sini adalah Dinda pandai matematika, karena negasi-negasi jadinya adalah dia sendiri lagi balik ya. Nah, jadi karena R-nya yang diketahui bukan negasi R tapi R. Padahal negasi R tadi dia pandai matematika, berarti kalau R-nya berarti lawannya ya. Oke, itu dia. Mudah-mudahan bisa dikuasai. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini, 2 segi 4 ABCD. Jadi 2 segi 4 ABCD ini terdiri atas 2 buah segitiga yang bisa kita cari masing-masing luasnya. Jadi ini ketepatan, ini untuk segitiga ABC, berarti lihat ya, 2 segi 4 ABCD itu sama dengan 2 segitiga ABD ditambah dengan luas segitiga BCD. ABD itu tiga sisi diketahui, sedangkan BCD itu ada satu sudut. Jadi caranya ini berbeda-beda. Nah, jadi kita buat di sini masing-masing. Untuk ini kita lihat ya, di sini A B D ya.
Nah, jadi AD itu 4, sedangkan BD itu 8, AB-nya 4 akar 7. Jadi kalau ini menghitungnya kita tarik dari 2 segitiga, akar dari S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Nah, S adalah setengah daripada keliling. Nah, berarti S-nya sama dengan setengah dari 4 tambah 8 tambah 4 akar 7. Sama dengan, ini 12 berarti 12 kali setengah berarti 6 tambah 2 akar 7 gitu ya. Oke, itu dia S-nya. Jadi kita langsung hitung luasnya, berarti luas sama dengan akar dari ya, akar dari S 6 tambah 2 akar 7 ya kan. Kemudian 6 tambah 2 akar 7 kita kurang 8 K. Kemudian 6 tambah 2 akar 7 kita kurang 4 akar 7 ya. Kemudian di sini selanjutnya 6 tambah 2 akar 7 kita kurangi 4 gitu. Jadi ini masih dalam akar ya, lanjutannya ini. Oke, maka luas sama dengan akar dari 6 tambah 2 akar 7 yang ini. Ini adalah 2 akar 7 dikurang 2 ya. 2 akar 7 dikurang 2, kemudian di sini 6 dikurang 2 akar 7, kemudian yang ini 2 akar 7 ditambah 2 ya. Oke, jadi ketepatan ini memiliki pola yang sama ini dengan ini. Jadi kita kalikan ini aja, 6 kali 6 berarti 36, plus kali min berarti min, 2 akar 7 kali 2 akar 7 berarti 28. Oke, yang ini 2 akar 7 kali 2 akar 7 berarti 28, min kali plus min, 2 kali 2 berarti 4. Berarti di sini jadinya 8 kali 24. Maka ini kalau kita buat akar 8 itu kan 2 akar 2, akar 24 itu sekitar 2 akar 6 ya. Maka ini adalah 4 akar 12. Ya, akar 12 itu adalah 2 berarti 8 akar 3. Jadi luasnya ini sudah kita peroleh, yaitu luas daripada ABD. Ini adalah 8 akar 3 ditambah. Nah, tinggal luas BCD. Luas BCD itu sama dengan setengah dikali ini, setengah dikali 8 kita kali 12 baru kita kali sin 45. Nah, berarti ini 48 langsung ya, 96 bagi 2 kali setengah akar 2 yaitu 24 akar 2. Oke, maka ini kita tambahkan 24 akar 2. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut kembali. Persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis 2x kurang 4y kurang 4 sama dengan 0 serta menyinggung sumbu x negatif dan sumbu y negatif. Nah, jadi seperti ada gambar di sini sudah jelas dibuat di sini ya, min a koma min b lah pusatnya gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita buat di sini, kita misalkan ya. Ingat ya, kita misalkan tadi pusatnya, pusat adalah min a koma min b gitu ya. Ya, pusatnya adalah min a koma min b. Jadi di sini jari-jarinya katanya menyinggung sumbu x dan sumbu y. Berarti di sini ini jadinya
nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B ya, kalau pusatnya kita misalkan ini kan min A koma B di sini ya, jadi kita buat aja sembarang pusatnya misalnya A koma B, nanti kita gantikan aja boleh. Nah jadi inilah dia ya pusat di soal ini kan, jadi kalau pusatnya kita buat di sini A koma B lebih gampang. Jadi nilai mutlaknya berarti positif dia A nya dan B nya ya. Nah jadi pusatnya sudah. Nah sekarang kita lihat karena pusatnya terletak di sini, maka kita substitusi ya, kita substitusi ya titik A koma B ke ini 2x kurang 4y dikurang 4 sama dengan 0. Jadinya 2a ya, 2a dikurang 4b ya kan, dikurang 4b kemudian kurang 4 sama dengan 0, karena di sini a sama dengan b ya. Nah berarti di sini 2a dikurang 4a kurang 4 sama dengan 0, min 2a sama dengan 4, maka a nya di sini adalah min 2 ya. Jadi A nya min 2 berarti B nya juga min 2. Jadi kita peroleh berarti pusatnya adalah ya min 2 dan B nya adalah min 2. Ya berarti pas di sini negatif ya. Nah oke, berarti persamaan lingkarannya adalah X dikurang X dikurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, kan gitu kan? Nah itu persamaan lingkarannya. Jadi kita buat berarti di sini pusatnya adalah A nya tadi min 2 ya. Kita buat di sini berarti X ya kan dikurang-kurang, jadi tambah 2 kuadrat tambah Y tambah 2. Ini pusatnya tadi A besar ya, ini B besar. Nah, kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, R-nya berarti ya 2 ya, karena tadi sama berarti 2 kuadrat, berarti X karena nilai mutlak. X kuadrat tambah 4X tambah 4 tambah Y kuadrat tambah 4Y tambah 4 sama dengan 4. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 4y tambah 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, itulah cara menyelesaikannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut kembali ya. Biaya untuk membuat X satuan barang adalah BX sama dengan 1/4x kuadrat tambah 35x tambah 25.000 ya rupiah. Jika harga jual untuk X satuan barang adalah 50 kurang setengah X, X 1000 rupiah, maka keuntungan maksimum diperoleh adalah A. Nah oke, sekarang kita coba buat. Untung adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jual adalah 50 kurang setengah X dikali X ya. Kemudian dikurangi harga beli 1/4 X kuadrat ditambah 35X ditambah 25. Ini adalah 50X kurang setengah X kuadrat dikurang 1/4 X kuadrat kurang 35x kurang 25. Ini min setengah berarti min 2/4, berarti jadinya min 3/4x kuadrat tambah 15x dikurang 25, itulah untung. Jadi supaya untung ya maksimum, maka untung turunannya sama dengan 0. Nah kita turunkan ini jadinya gini, min 6/4x ya ditambah 15 sama dengan 0. Nah berarti min 3/2x
sama dengan min 15 min 3x sama dengan min 30, maka x-nya adalah 10. Jadi x-nya 10, maka kita masukkan untung tadi min 3 per 4 x kuadrat tambah 15 x kurang 25. Min 3 per 4 dikali 10 pangkat 2 tambah 15 kali 10 kurang 25. Jadi 100 bagi 4 25 berarti min 75 tambah 150 kurang 25, maka ini adalah 50 ya, 50 karena dia dalam ribu ya, berarti 50.000. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut kembali di fungsi inverse ya, inverse fungsi ya. Diketahui f komposisi gx sama dengan 4x kuadrat ya, 4x kuadrat, oke, ditambah 8x kurang 3, kemudian gx-nya adalah 2x tambah 4. Yang ditanya adalah f inverse atau inverse fx ya. Oke, jadi a 2 tambah akar x tambah 7, b 2 tambah akar x tambah 1, c x kuadrat kurang 4x kurang 3, d 2 tambah akar x, e x tambah 9. Oke, f komposisi gx ya, itu kan 4x kuadrat tambah 8x kurang 3. Ini kan artinya fgx ya, fgx sama dengan 4x kuadrat tambah 8x kurang 3. Berarti f 2x tambah 4 sama dengan 4x kuadrat tambah 8x kurang 3. Jadi caranya seperti ini, kita lihat ya, caranya sebenarnya tidak ada yang rumit. Jadi tinggal kita buat aja f 2x tambah 4. Nah, berarti ini terjadi karena ada 2x tambah 4. Jadi kita buat sini 2x tambah 4 pangkat 2. Jadi 2x kuadrat kan 4x kuadrat, sudah. 2 kali 2x kali 4 kan berarti 16x. Padahal di sini 8. Nah, kita harus di sini tuliskan 2x tambah 4. Berarti sini 4 gitu. Oke, ya, coba ini saya korek dulu sebentar biar lebih gampang kebesaran ya. Oke, agak kebesaran ya. Kita coba di sini. Ini kan f2x tambah 4, berarti di sini kita tulis 2x tambah 4 pangkat 2. Nah, karena kita harus pangkat 2 kan biar sama dengan ini ya, 4x kuadrat. Nah, 2x kuadrat itu 4x kuadrat, sudah benar. 2 kali 2x kali 4 berarti kan 16x. Padahal di sini tertulis 8, maka kita harus kurangi dengan yang ada di sini. Ini masih 2, berarti sini 4. Berarti kurang 8, pas kan? Jadi 16 kurang 8x berarti 8x. 4 kuadrat kan 16, ya. 16 kurang 16, 4 ini kan ke sini 16. Ya. Jadi 16 kurang 16 berarti 0. Padahal di sini ada kurang 3, maka kita kurangi di sini 3. Jadi ini kita ganti jadi x ya, berarti ini jadinya x kuadrat kurang 4x kurang 3, itulah fx-nya. Nah, jadi fx-nya sudah kita peroleh, berarti f inverse sekarang. Jadi caranya adalah kita buat ini ganti jadi y ya, berarti y sama dengan x kuadrat kurang 4x kurang 3. Y tambah 3 sama dengan x ya, x kuadrat dikurang 4x. Nah, berarti y tambah 3 sama dengan x kurang 2 kuadrat dikurang 4 ya. Jadi x kuadrat kurang 4x, supaya dia ini kan min 2 kuadrat, 4 harus kita kurangi 4. Berarti sini y tambah 7 sama dengan x kurang 2 pangkat 2. Berarti x kurang 2 sama dengan akar dari y tambah 7, maka x sama dengan akar y tambah 7 ditambah 2. Oke,
Berarti F inverse-nya adalah ini, X tambah 7 tambah 2. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga bisa dikuasai untuk soal ini.